Waktu itu saya roasting bapak di kandangnya beliau di BUMN. Yang nonton anak buah beliau semua. Makanya setelah selesai acara, Pak Erick Thohir tuh gak kenapa-napa, cuma basah doang. Kenapa tuh? Karena waktu itu saya gak roasting, tapi saya ngejilat. Saya kan udah dua kali roasting bapak. Saya mohon cukup ya pak. Cukup. Jangan minta nambah lagi. Kenapa? Iya, emang bapak mau melanggar konstitusi kalau tiga kali. Tapi kalau prediksi jaya-jaya-jaya itu kenal putih gak ember kan? Itu built-in-nya yang ber. Kita gak pakai knalpot, orang gak pernah jalan. Kiki, Wendy. Komandan. Ini saya banyak banget menerima laporan dari Makarasat. Ini masyarakat. Dari masyarakat. Ini banyak sekali balapan liar. Ada beberapa video-video yang sudah kita rangkum. Coba kita lihat videonya bentar, Komandan. Akhirnya luka tuh. Patah tangannya. Seharusnya di sana ada Pak Surya sama Pak Andika juga, Komandan, lagi memantau. Ah, coba di kita telepon aja ya. Silakan, Komandan. Ya. Jangan. Mana sih ribet banget. Jangan diliatin dong. Sini, nih. Coba, nah. Cinta ini, kadang-kadang tak ada logika. Dia pengen. Apa? Dia pengen. Apa? Gue gak pengen, sumpah. Terus? Gue ngebayangin dia. Dia 45 tahun, Ki. Gue tau lu pengen. Coba. Enggak, gue mau lagi menelpon Surya. Halo, Sur. Ini. Tuh, Peng. Lebih lincah lu. Enggak, itu pengaruh headsetnya, bukan guanya. Udah kemarin, telepon aja langsung. Oh iya, saya langsung ini aja ya. Video call aja, udah video call. Saryu. Surya. Ya, panggilan sama dia begitu. Oh, ya. Monitor. Halo. Saryu di mana? Komandan. Ya. Oh, ada motor. Motor lewat. Motor. Lagi banyak motor, Ya, Komandan, kenapa enggak kedengeran? Surya. Apa, Komandan? Itu suara motor. Bukan, Komandan, lagi fogging. Lagi fogging. Ya, kemas warga motor, Pak Komandan. Saya lagi gimana? Di jalan ini memimpin operasi yang sementara saya sudah tempatkan Pak Dika di titik selanjutnya. Posisi di mana? Di mana, Sur? Saya di Jakarta Selatan, Komandan. Jakarta Selatan? Ya, nggak usah nengok kemari. Kemari dong. Saya udah menertibkan ada dua geng motor yang terlibat dalam aksi persiapan balap liar, Komandan. Dikata jangan nengok ke sini, ngapain sih nengok ke sini? Orang dimarahin, dia melihat begitu. Langsung tangkap aja, Sur. Bawa ke sini. Bawa kemari. Sementara saya nunggu laporan dari Pak Dika, Komandan. Bisa kita langsung hubungkan ke Pak Dika? Udah, nyambung ke Andika. Nyambung. Halo, Komandan. Pak Dika. Dika, Mas Sur sih? Surya dulu, Sur. Ya. Kok nggak bunyi ngeng? Padahal lu deketan tuh. Tadi udah. Tadi yang di saya baru lewat di Pak Dika. Benar, Komandan. Ada jarak. Benar. Iya, saya melaporkan di sini tadi sudah ada beberapa pemuda tertangkap balap liar. Dan mereka mengelabui petugas dengan cara balap liar di bawah tanah, Komandan. Waduh, kok bisa? Soalnya mereka pakai ban cacing. Jadi gimana ini, Komandan? Ini terpantau mereka menggunakan identitas. Ada yang menggunakan jaket bertuliskan Amal Ceria. Ada yang menggunakan rompi bertuliskan Eto. Ini yang harus saya tangkap yang mana ini? Ya, yang mungkin yang bertulisan Eto kelihatannya itu memang yang... Ketuanya itu. Ya. Dulu, Komandan, video call tangannya begini. Lagi main game apa gimana sih? Tapi kalau video call biasa aja. Gini. Komandan! Maksudnya kameranya mau dibolak-balik gitu. Komandan, saya izin dulu ya. Gak langsung ke kantor, saya pulang dulu sebentar. Mana? Masa nitip tongseng yang di pondok kopi? Buat sahur, maaf, Komandan. Ya, kita langsung. Nanti tunggu mereka sampai di sini. Ya, ini berbahaya sekali. Bahkan tadi kita lihat itu ada yang terluka tuh gara-gara balapan liar. Apa?
Tanya dong kenapa kelamaan ini. Iya, tadi dulu. Kenapa? Perhatiin. Bu Ayu kenapa? Kenapa? Babak-babak begini. Ini nih Bu. Babak belur. Saya malu. Malu? Malu. Ini saya begini gara-gara masuk ke rumah saya, gangnya kesempitan. Akhirnya ngalamin. Kok sampai babak belur begitu? Enggak, Bu. Kembar hati begitu di jidatnya. Tuh. Iya, lu luka lu. Harusnya berterima kasih dong. Kenapa? Ya kan namanya jatuh cinta. Oh, jatuh. Jatuh cinta. Berarti. Siapa yang melakukan ini, Ayu? Pak Komandan, saya ditabrak lari no sama anak-anak pembalap liar. Kasih obat betadi. Betadi. gimana dong ini, Pak? Saya lagi bawa motor enak-enak, Pak. Terus tiba-tiba, janda semakin di depan. Kan, Komandan disuruh ngawasi balap liar malah bawa cewek dua. Komandan, apa isinya? Lapor Komandan, ini salah satu anggota geng yang saya tangkap pada saat persiapan kebut-kebutan. Anggota geng? Ya, anggota geng. Boleh ditaruh tasnya. Kok cakep banget Pak Surya anggota geng? Mana saya tahu dari pabrikannya begini. Nih, kita lihat ada barang buktinya. Nah. Apa nama gengnya? Buat apa coba bawa stick basement seperti ini? Stick basement. Ya. Basement itu awal sahur, Pak. Hah? Bangunin sahur. Bangunin sahur. Bentar, saya mau tanya-tanya dulu. Kamu namanya siapa? Sandy, Pak. Hah? Sandy. Susah saya manggilnya Sandy. Saya panggil sayang bagaimana? Wah! Dia lebih gampang. Dia lebih gampang. Bisa. Susah panggil Sandy, susah. Itu bisa, Sandy. Itu contoh. Sandy apa sayang, hurufnya banyakan sayang, Komandan. Kamu? Gaby, Pak. Kenapa kamu sampai melakukan hal seperti itu, kebut-kebutan balap liar? Mana gak pakai helm lagi? Kilaf, Pak. Hah? Begini jawabnya kilaf. Gampang sekali ditolak kilaf. Udah kejadian kilaf. Kan salah Pak Komandan. Kalian itu berdua kan cantik-cantik, masih muda. Kenapa enggak daftar ke kepolisian jadi anggota kita? Malah yang anggota geng malah jadi anggota kita. Saya ini ketukar. Gaby dan juga Sandy. Mulai besok saya bikinkan SIM ya. Kan apa ada Bapak? Surat izin mencintai Bu. Kenapa ini jadi surat gara-garanya? Ini mereka lagi siap-siap mau secomot. Saya lihat mau balap liar, Pak. Tapi saya belum dapat ketuanya, makanya mohon Bu, kalian ketua geng motornya siapa? Oh, enggak mau bicara. Oh, enggak mau bicara ya. Kalau gitu Kiki tolong diurus aja berkas-berkasnya semuanya. Oke. Yuk, saya anterin. Barang buktinya juga bawa. Kenapa, yuk? Pak Surya nih, gara-gara Pak Surya. Namanya di jalanan, saya semuanya pada luka-luka begini. Tanggung jawab lu. Jawab kamu. Jawab. Jawab orang sakit lo. Jangan ngomel, diobatin. Diobatin apanya? Hati lu yang pernah keluka. Memang lu tahu hatinya pernah terluka, lu obatin dong. Hah? Obatin dong. Ngapain diobatin sama dia? Wih! Kesel pada senang. Di bawa. Enggak, sini. Udah, bawa kesana. Kesel-kesel padahal seneng. Benerin tuh sepatu udah pada kekelet. Niat aja lagi lu. Mereka menolak bicara, Komandan. Iya, Komandan mereka memilih bungkam untuk saya tahu siapa ketuanya. Karena mungkin kalau dia ngomong, bahaya buat dia. Ketuanya pasti mengancam seperti itu. Ya terus gimana kita dapat? Makan masuk. Palanya. Saya udah tangkap ketua geng motornya, Komandan, sesuai dengan arahan Komandan. Saya tangkap inisialnya Eto. Dan waktu saya tangkap tadi, dia bertindak seakan-akan gak takut sama polisi. Oh begitu? Iya. Maaf sebelum aparat. Saya mau lanjutkan, Pak Eto ini tangannya di mana ya? Di kantong, Pak. Di kantong. Kan kelihatan. Orang begini. Masa gak boleh? Apa benar Pak Eto yang dikatakan oleh anak buah saya, anggota saya ini? Bapak sebagai ketua geng motor? Taunya dari mana? Ini tadi yang ngomong. Iya. Kok nyerahin mulu dia ke anggota ya? Kenapa takut sih? Tahu. Ini kan tersangka. Iya, saya tahu. Kita polisi harus... Hei, Komandan. Silahkan, Pak. Ayo dong, kita tunjukin kalau kita punya mental. Pak Eto, tolong. Keren gitu. Saya Komandan di sini. Saya tegas dalam hal apapun. Saya tidak mau bertele-tele. Ketika dijawab, Anda harus menjawab dengan tegas. Ketika siapa? Ditanya. Iya. Ketika ditanya. Ketika ditanya. Jawab lagi.
Apa betul Anda ketua geng motor balap liar? Apakah informasi ini dari Sayang? Hah? Dari Sayang. Sayang. Dari Sayang? Tadi ada yang lapor saya. Oh, yang Anda panggil Sayang. Yang tadi Sayang. Iya, betul. Dari Sayang. Kok saya Bapak udah tahu? Bapak nonton di situ ya? Oh, tadi kasih tahu. Oh, tadi kasih tahu. Kenapa saya curigai beliau ini ketuanya? Karena dia dikelilingi sama kayak ajudan-ajudan gitu. Oh ya? Iya, begitu saya tangkap. Harusnya dihimbau, Bapak ngapain trek-trekan? Ini bensin lagi mahal, Bapak buang-buang buat trek-trekan. Jadi beliau ini ngaku punya backingan kuat, Komandan. Di sini mau ada backingan siapapun, kami tidak pandang bulu. Oke, baru Komandan. Karena kalau kita mandang bulu, susah. Nah, masa kita pandangin? Masa kita pandangin? Masa ya. Tadi waktu ditangkap, waktu di perjalanan ke sini, backingan saya itu presiden. Backingan presiden. Begitu, Bapak. Saya sudah sampaikan, kalau saya sampai dipermasalahkan, pasti Anda-Anda akan mendapat masalah besar. Tuh, dari tadi ngomongnya begitu. Oh, Bapak kemana? Dari tadi ngancem ya? Gir, sir. Sikat, Bapak. Ini baru. Tunjukin lah. Jangan takut. Iya. Kita ini petugas negara. Betul. Jelas. Bapak mau backingan siapapun, kami tidak takut. Satu pertanyaan saya, mohon maaf, dijawab dengan jujur. Tangan Bapak mana? Tadi. Jangan takut, mau kita berempat dia sendiri, Komandan. Jangan Bapak pikir Bapak ngomong kayak gitu, kita akan takut, Pak. Mm-hmm. Belum, Pak. Kita masih mikir siapa. Masih mikir siapa yang bikinanin. Permisi. Hah? Wah. Oh. Nama gengnya permisi, Pak. Setahu saya tadinya prediksi jaya-jaya. Ini prediksi, permisi. Permisi. Minggir. Permisi. Minggir. Serem geng saya. Wah. Gak mungkin, Pak. Kita suruh gak mungkin serem. Ini yang dua latah nih. Mohon maaf, Pak. Tidak bermaksud tidak hormat kepada Bapak. Ini memang Bapak masih tersangka. Tapi sekali lagi mohon kooperatif dengan kami. Kami petugas negara. Jangan mengancam kami. Kalaupun Bapak masih mengancam kami. Sur. Ya. Jadi pandangan gue ya. Ngapain lu takut? Gua enggak takut, gua hadepin. Tapi kan gua harus mikirin keluarga gua. Enggak apa-apa gua maju, tapi keluarga gua yang penting aman. Oke. Siapa yang mau megang? Audi siapa yang di rumah siapa? Audi kau ke rumah gua, anak gua perempuan semua. Audi di rumah lu. Kau ke di rumah lu ya. Istri lu aja.